mau ke SIDC, mau ketemu Farida. Ketemu Farida, ya oke Pak. Untuk Farida saya tidak ada. Nah, ini gue sekarang udah nyampe di SIDC, Socar Detail Center. Dimana salah satu jaringan Meguiar di daerah Jakarta Selatan. Gue pengen lihat aktivitas apa aja sih yang ada di mereka. Yuk, ikuti acara kami. SIDC sendiri ini udah berapa lama? Gua baru setahunan lebih lah, setahun lebih. Dan di sini jabatan lu sebagai apa di SIDC? Gua tuh di sini koordinatornya. Koordinatornya? Koordinator. Nah, sini gua gak sendiri. Sini ada Rima. Rim? Nah, wah. Sama ini ya, sini. Sini aja. Sini kosong nih kayaknya lu ada penghuninya nih. Halo, Om Boy. Nah, kita bisa di sini, sorry ya. Gak boleh. Gue lagi gini, lupa. Duduk ya, gue duduk ya. Ini Karim Matul sebagai counter adminnya. Adminnya? Mm-hmm. Waduh. Nah, ini kan ada produk consumer, ada produk profesional, ya kan? Dan alatnya sendiri untuk kebutuhan detailing. Nah, itu kira-kira di kisaran berapa nih untuk produk profesionalnya yang paling rendah? Range harganya kalau profesional start from 400.000. 450.000. 450 sih start from. Cairan yang galon. Yang galon ya. Galon. Wah, jadi enggak terlalu mahal dong berarti. Enggak. Standar. Iya. Galon itu udah dapat yang besar cuma 450.000.
murah lah itu jadi. Enggak terlalu mahal. Kalau 4 liter ya, 4 liter. 4 liter, hampir 4 liter ukuran profesional. Tadi gua lewat nih di store nih ya. Terus gua lihat nih ada macam-macam menu nih. Yep. Nah, itu menunya ini untuk apa nih? Oh, paketnya okay. Sendiri untuk perawatan kita di sini sih ada apa aja. Kita ada mulai dari cuci wax sampai coating ada. Coating. Iya, jadi tergantung kebutuhan konsumen kalau datang ke sini tuh mau dikerjain luarnya aja. Kita ada exterior only, ada interior only, ada exterior interior dan ada yang komplit. Enggak cuma martabak aja yang komplit, tapi salon juga ada yang komplit. Lengkap ya. Iya, jadi kalau komplit itu udah luar, dalam, mesin udah clean semuanya kalau masuk ke sini. Nah untuk jasa ini sendiri kalau detailing itu berapa lama? Paling lama misalnya dari kasusnya yang parah nih. Iya. Nah, itu berapa lama untuk detailing? Bisa nginep ya misalnya mobil masuk siang nih hari ini. Mungkin bisa selesai besok sore. Besok sore itu kalau parah banget. Kalau parah kita bicara parah sekali, tapi kalau misalkan masih kondisi normal, masih pagi sebenarnya bisa diambil. Bisa ditungguin. Jadi intinya guys kalau untuk detailing itu enggak ada yang singkat ya, ataupun cepat. Jadi yang namanya detailing itu emang butuh prosesnya lama ya. Iya. Jadi nggak ada yang ekspres ya yang mereka kata. Kalau ekspres tuh cuci ya, kalau kita kan sih detailing. Oh iya. Nah untuk coating nih, orang banyak ngomongin coating nih. Iya. Itu kira-kira berapa lama nih untuk kepastiannya nih? Jadi kan banyak orang ada coating sehari kelar, jalan ya kan? Waduh, nah, itu baik kalau itu sih. Di sini kita harus sesuatu yang gaib ya. Di sini kita tuh bicara yang realita aja, kalau gaib kita di sini nggak ada. Jadi kalau coating sendiri kita di sini 3-4 hari ya. 3-4 hari. Kondisi mobil juga sih. Semua estimasi balik ke kondisi mobil. Kan sebelum coating juga kan kita prosesnya kayak komplit detail dulu ya. Nih semuanya kita kerjain itu mungkin bisa makan sehari lebih. Di situ step berikutnya naikin coatingnya di aplikasi, di situ pengeringan, itu yang bikin lumayan lama ini. Jadi proses itu iya pengeringan sama detailingnya yang lumayan lama. Karena kalau misalnya kita nggak pastiin benar-benar kering, takutnya customer keluar nggak tanya hujan, kita kan nggak ada yang tahu itu luntur atau enggak. Kita bisa bilang sama customer itu ternyata nggak luntur, tapi kan kita nggak tahu. Jadi makanya kita benar-benar make sure harus kering. Pokoknya 3-4 hari. Ya yang pasti sih di edukasi yang benar ya untuk si customer. Takutnya kan ada beberapa keluar dari sini hujan terus mereka jamuran, kata-kata berpikirnya tuh jamur ya kan, nggak taunya emang bekas air tapi dicuci aja hilang, misalkan seperti itu. Nah untuk promonya nih, ada gak sih di SCDC ini atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau 3 bulan sekali untuk promonya nih? Di sini promonya pasti ada. Ada. Setiap hari datang sini juga pasti ada. Ada. Promo. Pasti ada. Jadi kalau promonya kita di sini tuh setiap bulan. Setiap bulan, bulan atau 2 bulan sekali. Iya, 2 bulan sekali. Pasti ganti promo. Pasti ganti promo dan pasti ada promo kalau kita langsung kesini. Nah itu promonya untuk produknya aja atau untuk jasanya aja nih? Produk jasa kita ganti setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah mau tahu promonya dapat infonya dari mana, bisa langsung di follow aja SCDC Indonesia. Itu kita selalu update promo mulai dari jasa, produk, itu kita ada update promonya. Atau bisa langsung add WhatsApp-nya Mbak Rima, ya. Bisa nongol nggak di sini? Apa di sini? Silakan di sini, ting! Jadi bisa kalau mau order, kalau order produk sekarang kan mageran ya nggak sih? Orang kalau keluar rumah tuh pada mager. Jadi kalau kalian pada malas buat keluar rumah, tinggal WhatsApp aja via WhatsApp, nanti bisa dikirim via Gojek. Oh. Gitu via Gojek kita via Grab, ya ojek online lah, nanti bisa dikirim. Jadi untuk pemesanan barang khususnya wilayah Jakarta ya, bisa langsung online seperti ojol ya kalau orang bilang yang online ya. Selain ada di Lazada, Bibi kan, kalau misalkan memang mau tanya-tanya dulu itu bisa lewat WhatsApp. Nah ini untuk jasanya sendiri nih Mbak Rima, biasanya nih customer nih langsung datang atau by phone dulu? Biasanya sih kalau di kita sistemnya schedule dulu, jadi bikin appointment dulu, mau datangnya hari apa, tanggal berapa, gitu. Nanti kita bikin appointment baru deh. Gitu. Jadi sistemnya di sini kalau bisa schedule. Nah untuk biasanya nih, ada kan orang ngeliat gue nih ya di jalan nih, misalnya orang penuh banget nih, ngantri. Nah itu ada gak patokannya dari SCDC itu per hari nih, hari biasa lah kita ngomongnya ya, itu maksimal berapa mobil? Kita di sini maksimalnya 4 slotnya ada 4, cuma biasanya kita untuk maksimal kerjanya 3 mobil lah, bisa 3 mobil. Makanya itu jadi sistem schedule.
Jadi 3 cuma 3 sampai 4 ya. Karena di bawah slotnya cuma bisa 4. Nah, ini juga nih buat yang marah di rumah yang ingin mengetahui tentang apapun di Jakarta, terutama tentang detailing untuk ke SCDC bisa hubungi ke follow aja langsung Instagramnya SCDC Indonesia. Terima kasih ya buat Rida dan Rima. Ya oke, okay. Terima kasih semuanya nih. Ya. Udah ngejamu dan mau diajak ngobrol bareng di SCDC. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa mengikuti channel kita karena abis ini kita mau berkunjung lagi nih ke jaringan Wire. Oke. Okay. Yang ada di Indonesia ya? Iya, betul ya, Indonesia. Mas Jambi, yang jauh-jauh ya Om Boy. Oke, jangan lupa subscribe Megawire Indonesia. Oke, okay, bye-bye. Salam Car Crazy.